Halo guys, selamat malam. Ketemu lagi sama IWBX. Ini mobil truk oleng miniatur, sob. Oke, ini tipenya tipe 22 ya. Ya, soto banget 22. Maksud dalam arti lebih besar daripada yang beli di online ya. Yang di online itu kan kecil ya, ukurannya biasa 10 atau 15 ya. Ini ukurannya 22 ya, besar. Karena ini hampir sebodi mobil ya. Oke, ini bisa ditunggangi. Bisa dua anak ya. Anak usia di bawah mungkin 8 tahun sama 5 tahun ya. Oke, pengemudinya anaknya itu bisa duduk di bagian sini, sob. Oke, kakinya duduk di kaki di sini. Oke. Ini kakinya. Ini belum 100% jadi ya. Baru 75%. Oke, duduknya di sini pengemudinya. Oke, terus adiknya numpang di sini. Oke, ini yang keluarga yang anak kedua ya, yang berturut. Oke, ini bodi rancangan sampingnya seperti ini, sob. Oke, ini behel plat strip ya. Plat strip atau plat siku ya. Tipis ya. Mungkin kalau diukur pakai senti kurang paham juga, mungkin ini tebel gaple ya. Mungkin kalau gaple Anda akan paham ya, tebel gaple. Oke. Terus diikutin dengan plat strip ya. Tebel gaple juga. Oke, ini semua menggunakan plat strip dan plat siku. Oke, ininya biasa triplek, sob. Triplek melamin. Ini setengah papan ya, agak tebel. Ini tebel-tebel 2,5 ya. Oke, posisi sebelah kanannya sama seperti ini. Oke, ini rodanya pakai roda troli ya. Roda troli. Ini gantung karena permukaan aspalnya tidak rata. Kalau permukaan aspal rata, dia akan menapak dua-duanya. Oke, desainnya menyerupai mobil oleng ya, atau mobil truk yang pada umumnya. Ini untuk menjaga pengendara motor jika menabrak tidak masuk ke ban ya. Ini juga ada pelindung samping agar pengendara motor oleng tidak masuk ke bagian ban. Oke, ini ada skate ini buat bangku ya. Depannya seperti ini, sob.